Semasa saya ambil wuduk, tiba-tiba ketika saya basuh kepala, saya pun terkentuk. Ha, ingat benda ni. Adakah patut saya start semula wuduk saya ataupun terus membasuh telinga dan kaki? Ha, banyak dah soalan gini. Ada dua pandangan ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Iaitu yang pertama mengatakan jika kita dah habis lagi wuduk, bila kita buat benda yang membatalkan wuduk, kena ambil wuduk semula. Pendapat yang kedua mengatakan lagi mana kita tidak selesai lagi wuduk, kalau terkentuk, dah batal lagi wuduk kerana kita belum terangkat daripada hadas. Bila selesai mengambil wuduk, baru kita terangkat pada hadas. Bila selesai terangkat hadas, dengan membasuh kaki. Bila basuh kaki, baru terangkat hadas tau. Bila terangkat hadas, mari hadas baru berlaku. Berlaku dah, tak ada hadas di atas hadas. Ha, jadi dua-dua pandangan ini betul berlaku. Nak taklih yang mana, boleh berlaku. Dah orang ngajar-ngajar kata batal, tengah wuduk dah habis, betul juga pandangan yang pertama. Kerana dia tak ada nah, hak kata'i, hak syarat, maka jadi ijtihad. Bila ijtihad, keputusannya berbagai. Nah, yang ada dalam kitab-kitab mekos apakah kita, dua keputusan ulama. Tampak pertama, batal walaupun dah habis pergi wuduk. Pendapat kedua, tak batal kerana dia masih di dalam hadah. Kerana terangkat hadah suci, baru datang hadah yang baru.